pasang pine. Selain ditetes kancing lah lur. Engko berbagi piye carane masang pin sing kuat. Sing iso ngancing sisi kene karo sisi kene biar ketarik ke tengah semua. Terus motongnya itu kita longgarin dikit seperti ini. Lanjut sebelahnya. Kunci lagi. Suhatku dan dibuka. Saya aja tertinggal. Nah, jadi dia nongol. Maksudnya biar nongol kayak ini, jadi nanti kalau dipukul dia kayak jamur lah. Sisi sini sampai kayak jamur, sisi sini kayak jamur. Akhirnya dia kan apa narik sisi kanan sisi kiri ini ketarik ke tengah semua. Jadi insya Allah lebih kuat daripada cuman dibor, masukkan, kasih lem atau lem besi, entah lem apa, cuman masih kuat yang sistemnya bagian ujung ini kita ceporkan, kita pukul cepor sampai lebar, jadi dia narik sisi kanan maupun sisi kiri. Oke, langsung dicepor nih. Nah, contohnya seperti ini, Lur. Sebelum diceporkan kan dia segini besarnya. Setelah dipukul sampai dia bentuk jamur itu lebarnya segini. Jadi dia narik ke dalam. Nah, yang sebelah kan masih kecil ini. Langsung pukul lagi semua. Nah, ini dia, Lur.
golok sembelih, khusus sembelih untuk besok hari raya kurban. Terus kalau ini golok cincangnya, goloknya ini tak coba dulu yang ini, ketajamannya. Nah ini bentuknya seperti ini. Desain khusus sembelih, maksudnya khusus sembelih itu nggak bisa dipakai semrawut lor. Kalau dipakai untuk nyacah tulang untuk yang lain-lain, beresiko gumpal dia, karena bilahnya itu didesain lebih tipis. Nah ini sangat tipis, walaupun punggung tebel, cuman bilahnya sangat tipis. Set. Ini lumukan napit. Aku ini mau diobong nggak ya? Kalau untuk golok cacahnya kita aplikasikan juga nanti seperti ini. Ini bukan parang, tapi untuk golok cacah ini karena panjang cuma 30 cm. Oke, langsung dihajarkan ke kayu. Kalau ini sayang karena ini cuma untuk sembelih, reviewnya mungkin cuma seperti itu. Kita hajar kayu, ini kayunya, anggaplah ini tulang iga, tulang punggung ini bapak keluarga ya. Tulang punggung kambing maksudnya. Oke, hajar. Baik, galungan ini kan. Kayu keras. Ini kayu albasia. Nih, seratnya mengkilat karena sangat keras juga. Kosong.
untuk ketajaman celesnya masih kalah sama dengan spik sembelih, karena perbedaannya ada di bilah. Bilahnya ini agak tebel dikit lah. Gumpul-gumpul apa tadi? Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa lur like dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih.